Baik pemirsa, tepat pada hari ini tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres atau perselisihan hasil pemilihan umum yang sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi. Mahkamah Konstitusi saat ini telah menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dimohonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Capres dan Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun dalam permohonannya, pasangan Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud intinya meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran. Saat ini, MK telah menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan pasangan calon nomor urut 02. Selain itu, MK menyatakan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Presiden Joko Widodo mengintervensi perubahan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024. Demikian laporan kali ini. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV.